Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi ya, langsung ini di tempatnya Om Guntur sambil ngobrol, Ngobrol santai lah. Ngobrol santai malam-malam. Dingin-dingin. Karena agak santai, Om Guntur ya selalu santai juga. Ada Mas Bayu, ada Mas Hendro. Kita mau lihat-lihat beberapa koleksi yang menurut saya termasuk unik dan langka teman-teman. Di antaranya ada kayu apa namanya itu kayu nimang apa nimang kayu nimang kayu nimang ya, ini kan kayu itu ada kayu yang bersambung gitu enggak sambung ya oh ya kayu yang enggak ada putusnya ya iya ya. Ya kalau di batu itu kayak batu angka 8 lah. Ada keunikannya atau seperti apa Om Guntur? Kalau untuk kayu-kayu ya, seperti ini. Kayu-kayu ini kalau orang yang percaya memang ada mengandung sesuatu apa seperti kayak petu apa-apa gitu. Ya, gitu. Ya. Karena dia bersambung, tidak terputus. Dahnya tersambung itu. Dan jarang ya, ya. Kalau macam saya itu melihatnya dari segi uniknya aja dan antiknya. Karena jarang sekali dahan yang bersambung seperti itu, menyatu gitu. Menyatunya bukan cuma nempel tapi seperti kayak masuk gitu. Apa? Oh iya iya. Kayak bukan stek tapi iya. Jadi bukan kayak seperti stek nyambung ya. Nyambung gitu. Memang kayak memang terbentuk apa ya? Ya gua. Kayak ya kayak pintu. Lingkaran yang enggak ada putusnya ya. Iya kayak model cinta itu. Hmm. Ya banyak juga orang yang percaya dengan begitu-begitu ya. Ini katanya ada mengandung ini tapi saya ya melihat dari segi uniknya antiknya lah. Seperti itu. Oh iya. Termasuk dari bambu-bambu juga bambu, ya bambu apa namanya dan ini bambu ini sudah banyak sebenarnya yang seperti ini banyak memang agak susah kalau ini kan temu apa namanya ini temuros apa temuros ya temuros ini kan temunya di sini temuros bukan itu kayak berbentuk seperti itu kalau orang yang percaya ya yang mengandung sesuatu yeah, yang yeah. Apa namanya katanya untuk ini tapi ya kita melihatnya kok aneh gitu. Seperti, seperti ini bambu itu terus ini bambu yang apa ininya sejajar entah bambu apa namanya terus ini seperti kayak dioperasi gitu kayak dioperasi tapi asli alam gitu bukan bikinan manusia gitu karena kalau bambu udah pecah kan jarang sekali dia bisa nempel lagi ya. Seperti itu jarang ya kalau pecah ya walaupun dia menempel kan bekasnya tidak seperti ini. Itulah ya Om ya. Itu yang unik-unik seperti itu. Selalu dimaknai ya kalau orang Indonesia itu orang selalu Indonesia memaknai benda ya. Benda. Ini kayak itu kayaknya ada lagi tuh Om mungkin ya. Lebih antik lagi kayaknya ini Om. Bambu ini apa namanya? Carangnya apa ini ya namanya ya? Itu dia tumbuhnya masuk ke dalam gitu. Apa yang namanya tali sukma ini? Bukan. Saya kurang paham ya teman-teman kalau masalah bambu itu kurang paham. Tali sukma malah yang ini katanya ini itu iya, sambung ros tali sukma itu ya itu. Jadi dia semacam kalau orang percaya katanya untuk menetralisir kalau orang lagi emosi lagi minta menetralisir dengan auranya si bambu ini itu orang percaya tapi saya ya walau alam lah kalau ini antiknya ini dia seperti kayak di itu orang terbelah-belah sebini ya seperti kayak dibentuk manusia tapi bukan bikinan manusia enggak ada tanda-tanda pisau apa tanda-tanda itu enggak ada alami. Dan caranya kan harusnya dia ke samping ini lurus tumbuhnya lurus ke atas ini dari bambu terus kayu ada juga ini itulah hebatnya alam itu luar biasa jadi ada hal-hal yang kadang-kadang menurut kita kok aneh bentukan alam seperti kayak ini batu ini. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.